Dendam, Iis Dahlia mengaku selingkuh dengan Rizky Ridho untuk balas kelakuan sang suami Satrio. Pedangdut Iis Dahlia baru-baru ini masih jadi perbincangan publik. Pasalnya terdengar kabar punya kedekatan dengan penyanyi dangdut jebolan Akademi Rizky Ridho. Selain itu, sang suami Satrio Dewandono punya kedekatan mendalam dengan anak Iis Dahlia Salsa Dila Juwita. Bahkan disebut-sebut Iis Dahlia berselingkuh sudah melakukan hal yang tidak senonoh untuk membalaskan dendam atas kelakuan sang suami Satrio. Judul video yang dikutip Selasa 16 Mei tersebut bertajuk heboh. Iis Dahlia akui pernah selingkuh setelah dihipnotis uya-kuya. Foto sampul pada video tersebut memperlihatkan foto kebersamaan Iis Dahlia dengan Rizky Ridho. Thumbnail pada video tersebut menyertakan keterangan. Dihipnotis uya-kuya, rahasia Iis Dahlia terbongkar. Ternyata selama ini sama-sama selingkuh. Video yang sudah ditonton 9,4 ribu tayangan itu sesuai dengan fakta dan data yang ada berdasarkan hasil penelusuran suarabandung.id. Video yang berdurasi 4 menit 20 detik itu tidak menunjukkan narasi yang selaras antara judul, thumbnail, keterangan video dan isi daripada konten karena narator tidak menjelaskan sesuai apa yang ia tulis pada judul video unggahan. Video itu hanya berisikan foto keluarga Iis Dahlia. Berdasarkan penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa unggahan video dalam kanal YouTube Seleb TV yang bertajuk heboh Iis Dahlia akui pernah selingkuh setelah dihipnotis uya-kuya hoax atau menyesatkan.